Untuk mengetahui seseorang mempunyai ilmu spiritual tinggi atau hanya omong kosong belaka, maka dari itu mari kita simak baik-baik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Bagus Purwas. Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual dan supranatural yang tak kasat mata. Apa kabar sedulur KBP? Saya doakan semoga sedulur semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin dan selalu dalam kelimpahan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 ciri-ciri orang yang memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral, ada baiknya Anda klik tombol subscribe lalu kemudian mengaktifkan lonceng di bawah ini agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Tidak banyak orang yang memiliki ilmu spiritual karena memang mempelajari ilmu spiritual tidaklah mudah. Selain memerlukan waktu yang cukup panjang, juga memerlukan konsentrasi yang tinggi dalam mempelajari ilmu spiritual. Tidak sedikit juga dari beberapa orang yang telah mempelajari ilmu spiritual namun gagal karena beberapa faktor yang telah terjadi. Sebenarnya dalam mencari ilmu apapun tidak ada yang menang dan kalah. Seseorang dilihat mempunyai ilmu yang tinggi karena adabnya. Dan berikut ini adalah 3 ciri-ciri orang yang memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Tidak sombong. Orang yang berilmu diibaratkan seperti padi. Semakin orang tersebut mempunyai ilmu, dia akan semakin menunduk. Karena orang yang berilmu tinggi akan sadar tentang ilmu yang dimilikinya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak bicara. Orang yang banyak bicara dan tidak sesuai dengan apa yang disombongkannya bukan merupakan ciri-ciri orang yang memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Orang yang mempunyai ilmu spiritual tinggi dominan akan lebih banyak diam dan membuktikan daripada hanya omong kosong tidak ada pembuktiannya. Berakhlak mulia. Seseorang yang memiliki ilmu spiritual yang tinggi tidak akan mudah emosi, bersifat rendah hati, mudah membantu sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga beriman. Nah, jadi itulah tadi ciri-ciri orang yang memiliki ilmu spiritual tinggi. Tentunya, orang yang memiliki ilmu spiritual yang tinggi akan membantu sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan ilmu tersebut untuk membantu makhluk yang lainnya. Semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.